Baik. Ya, biasanya Bapak Ibu Saudara sekalian di waktu-waktu seperti ini gereja memakai waktu untuk bisa retreat atau sebagainya. Dan waktu retreat itu tentu kita selain belajar firman Tuhan, kita juga bersuka cita bersama. Nah, hari ini setelah kita ibadah tadi pagi, siang ini kita bersuka cita bersama, kita saling share satu sama lain. Nah, kita belajar bagaimana dari Musa Gimin ya dan teman-teman bisa men-sharekan ya cara-cara mereka memasak ya dalam daily life mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua support acara siang hari ini, kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan Engkau mempersatukan kami satu hati untuk bersuka cita bersama, menikmati berkat-berkat dari Tuhan di tengah-tengah situasi pandemik seperti ini. Tuhan, kami percaya acara ini akan memberikan inspirasi kepada setiap kami dan terutama mempersatukan kami di dalam sebuah persekutuan yang indah. Kami boleh bersuka cita bersama, menikmati bagaimana Tuhan kami boleh saling menghibur satu sama lain, menguatkan satu sama lain. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa untuk hambamu Musa Gimin dan teman-teman semua Cilolen dan Bro Joseph dan juga semua kru yang ada di GKI Pluit. Tuhan, Engkau sendiri yang beserta dengan kami, biar acara hari ini dengan cara yang sangat casual kami boleh juga memuliakan nama Tuhan. Apa yang kami lakukan semua ini demi untuk kebesaran namamu. Terima kasih Bapa. Kami akan menikmati sukacita kami dan kesatuan hati kami, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Selamat siang, pemirsa dan semua saudara-saudari yang terkasih. GKI Fluid dan PIK. Kita sungguh sukacita acara ini boleh kita adakan untuk memberikan penghiburan kepada saudara-saudari semua di rumah. Saat ini saya sedang berada di gedung GKI Fluid. Dan saat ini juga kita boleh bersama-sama kehadiran dengan dua chef yang terkenal dari gereja kita. Acara ini akan ada quiz, jadi diharapkan saudara dan saudari bisa selalu stay tune untuk mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Mari kita sama-sama melihat chef kita yang pertama, dan tentunya chef yang pertama ini sudah tidak asing lagi untuk saudara-saudari, karena chef kita yang pertama ini adalah seorang Musa. Musa yang biasanya memimpin kita dalam kebaktian dan juga jago dalam musik, memimpin paduan suara kita. Dan kali ini kita mau tahu juga bahwa Musa kita ternyata bisa memasak. Ayo ikut saya, kita saksikan Musa Gimin. Halo Musa. Hai Jo. Hei, gak boleh. Musa, nah, apa kabar nih? Udah baik. Lama gak ketemu. Betul. Dan tiba-tiba dapat berita Musa ternyata suka masak. Itu penilaian masak. Itu jadi Musa passionnya di masak, suka masak, gimana belajarnya? Masak secara kayaknya secara natural keluarnya. Oh, pernah belajar masak ya. Cuma kebutuhan untuk memasak. Musa jadi hari ini memasak apa? Hari ini memasak satu masakan yang kesukaan keluarga. Ya, biasanya kita setiap hari Minggu ya, itu keluarga semuanya pada kumpul. Jadi cici, dede, sama mama, papa, semuanya kita semuanya sama keponakan semuanya pada kumpul semua. Okay. Lalu kita giliran masak. Jadi kita di rumah punya tradisi bahwa setiap minggu harus kumpul, harus makan bersama. Wow. Jadi kita nggak giliran memasaknya itu. Oke, okay. Kalau boleh tahu masakannya apa nih hari ini yang spesial? Oke, okay. Jadi masakan keluarga yaitu nasi kuacai. Wow, nasi kuacai. Nasi kuacai okay. Itu kesukaan orang-orang Medan juga. Oke, kita langsung aja ke lokasi. Kita lihat Musa Gimin memulai masakannya. Ya. Oke, Musa. Oke, kita sudah di depan. Bahan-bahannya ya, Musa. Bahan-bahannya dulu ya. Bahan-bahan yang saya pakai hari ini masak kuacai, ya tentunya ada sayur kuacai ya. Kalau nggak ada kuacai, ini bukan masuk kuacai. Ya. Ini sayurnya. Ini sayur utamanya. Lalu yang kedua, ada dagingnya. Coba. Daging coba.
ada ebi, udang kering, ada jamur, dan jamur ebi, yang sudah dipotong-potong, dan jamur yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Okay. Dan tentunya ada beras. Nah, kenapa kita memilih masakan ini? Karena di dalam nasi ini semuanya tersedia. Ada sayur, ada daging, ada jamur, ada ebi. Dan itu membuat satu rangkuman yang indah sekali di dalam nasi ini. Sehat juga. Ya, sehat. Karena sayur poca itu sebenarnya namanya sayur pahit, sawi pahit. Jadi kalau anak-anak dengar sawi pahit, pasti nggak mau makan karena udah ada apa-apa pahitnya. Tetapi kalau sudah dimasakkan semuanya ke dalam, dan itu tidak pahit lagi. Jadi membuat anak-anak suka. Oke. Kita mulai? Ya. Oke, kita panaskan kompornya. Kualinya sudah panas, kita masukkan minyak. Minyaknya minyak secukupnya. Ya. Jangan terlalu minyak, karena kita nggak makan minyak ya. Ya. Ini ada bawang putih, bawang merah, bawang bombay yang sudah dicincang-cincang. Jadi sudah dihaluskan. Jadi ini sehat sekali karena bawang bombay, bawang putih, bawang merah itu membuat badan kita juga menambah stamina kita. Ya, bawang bombay kenapa kita pakai? Karena itu menambah harumnya masakan yang kita makan nanti. Luar biasa nih Mas Andi. Gak nyangka sentuhannya ketika keluarin bawang putihnya beda dengan yang biasa. Ini tambah dikit ya. Jadi Musa sebenarnya doyan masak tuh udah dari dulu ya Musa ya? Sebenarnya doyan masak sih enggak. Itu ada latar belakangnya kenapa jadi harus masak gitu ya. Yang pertama adalah kumpul keluarga. Jadi kalau tiap minggu beli dari luar juga nggak sehat. Lalu yang kedua, kita akhirnya giliran. Saya suka makan ini, saya masak ini. Lalu yang berikutnya, masak yang lain. Gitu. Lalu yang kedua, itu karena papa mama tinggal dengan aku. Jadi, di usia tua, mereka sudah tidak produktif, tidak bisa apa-apa. Ya, aku harus ambil tanggung jawab. Karena dulunya ada sisi yang pertama yang tinggal dengan kita, dia yang kebanyakan melakukan itu. Ya. Tapi setelah itu, waktu dia meninggal, saya merasa bahwa saya jadi anak tuh yang pertama, yang tertua, yang tinggal sama bapak mama, saya harus ambil alih. Oh, jadi Musa masak untuk keluarga? Iya. Wow, hebat ya Musa. Ya, kadang bosan. Juga biasanya masak apa aja Musa, kalau yang paling favorit? Aku lebih suka, anak-anak suka makan nasi kuatai, masak spaghetti, masak Eropa juga iya, fusilli, ataupun makaroni, makanan skotel ya. Ini baunya udah mulai. Ini udah mulai terasa nggak? Bikin lapar ini. Teman-teman yang di rumah juga bayangkan aja ya, kalau kita tercium ya. Lalu tadi udah wangi, kita masukkan siobaknya. Wah, ini mantap sekali. Nggak bakal bisa dibeli di mana-mana selain cuma ada di GKI Bluefin doang. Siobak dimasakin oleh pendeta. Untuk menaikkan aromanya siobaknya itu, tambahkan kecap. Kecap manis atau asin? Kecap asin. Kecap King Omen. Bukan promosi King Omen ya. Komen ya. Iya. Bakon saya sampai wangi, sampai siobaknya itu terasa wangi, gurih. Musa jadi kalau misalnya ada yang nanya Musa, kalau Musa dipanggil oleh Tuhan untuk profesi yang lain, apakah menjadi seorang chef ini jadi salah satu opsi Musa? Enggak. Jadi chef bukan opsi. Karena sebelum jadi hamba Tuhan saya seorang arsitek. Seorang arsitek. Okay. Jadi itu profesiku. Jadi mendesain, merancang. Itu yang lebih aku sukai. Sampai Tuhan panggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ini sudah cukup wangi, kita masukkan ebi-nya. Nah, ebi masukkan, jadi sehingga dia tambah wangi lagi. Yeah. Perhatikan pada waktu memasak ini, jangan terlalu banyak kecap asinnya, karena ebi udah asin,
Coba juga asin. Coba asin. Jadi kalau capek juga. Iya. Kalau terlalu asin jadi tekanan darah tinggi naik ya. Jadi tadi nasinya dulu ya. Belum belum nasi belum. Sorry. Bawangnya dulu. Bawang digoreng sampai wangi. Coba. Lalu masukkan soba, pakai kecap supaya aromanya naik. Lalu heavy. Lalu jamur. Jamur. Sudah semuanya itu udah. Udah cukup wangi, wangi belum? Wangi banget, Musa. Ini enak ya? Ya. Udah wangi udah ya? Udah kelihatan nih. Iya. Semua juga perutnya jadi. Lalu beras yang sudah kita cuci. Ya, yang sudah kita cuci. Kita juga masukkan. Kita gongseng barengan. Oke. Jadi berasnya masih untuk beras ya ini ya? Betul. Supaya berasnya itu juga wangi. Dengan kecapnya semua. Ya. Ya, ya. Saya perlu pakai tambahan ini supaya merata. Kita lihat kepiawaian seorang Musa Gimin dalam mengaduk dan mengolahnya. Sangat profesional. Sebenarnya ini gaya konduktor. Oh, gaya konduktor. Bisa juga Musa. Gaya mengajar Pak Johnson. Ketukan berapa? Itu pantesan ada suara satu, suara duanya itu. Ini udah lumayan wangi. Kita masukkan sayurnya perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Ya. Jadi sebenarnya dari profesi memasak pun itu bisa jadi berkat juga ya. Betul. Ya. Jadi pada waktu aku melayani anak pemuda, mereka suka kumpul di rumah. Oh, oke. Okay. Jadi pada waktu kumpul di rumah, kita harus masak. Ya. Jadi mereka juga menikmati persekutuan. Saya mau jadi pemuda lagi kalau gitu. Biar bisa nikmatin makanan muslim. Dulu pernah pegang pemuda, lalu rumahku dijadikan tempat berkumpul anak-anak muda. Okay. Jadi sambil kumpul, jadi makanan rohani, ada juga makanan jasmaninya. Kita masukkan sayur lagi sampai semuanya. Ini harus banyak sayur supaya lebih enak. Sayurnya sayur kuacai ya? Yes, sayur kuacai. Kita diamkan bentar ya. Untuk bahan-bahannya sendiri bisa dibeli di mana, Mas? Pasar semuanya tersedia ya. Oke. Wah, ini dari kuali yang detik sekali. Kita lihat lagi keahlian seorang Musa dalam mengaduknya. Ini bisa jadi berapa porsi ya, Musa ya? Iya, bisa jadi 4 porsi. 4 ya? 5 porsi, atau satu keluarga bisa makan lah. Tadi yang dipakai berasnya itu cuma 3 muk. Oh, 3 muk saja? Iya. Ini kembang karena beras karena sayurnya banyak. Iya. Tapi nanti sayurnya udah agak lonyo, udah agak apa, lalu dia udah nah sekarang dia udah mulai baunya ya, sudah segernya daun hijau ini, sayur hijau ini membuat kelihatannya segar banget ya. Iya. Ayo kita tambahkan saus tiram. Oh, pakai saus tiram juga ya. Iya. Jadi ini masakan asli dari Medan ya, Musa ya? Dari keluarga ku deh. Oke. Ya, cukupnya. Kita aduk. Wow. Ini sangat terlihat sangat sehat ya, Musa ya? Banyak betul sayurnya. Betul. Kita aduk supaya rata semuanya. Oke. Kalau ada pertanyaan, Musa? Boleh. Kemarin ini minggu lalu kita baru belajar soal doa Bapa Kami. Di doa Bapa Kami kan ada tertulis, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Nah, itu apa ya, Musa, maksudnya, Musa? Itu ya. Kalau kamu bertanya tentang doa Bapa Kami itu, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya ya. Iya. Itu kita jadi jangan orang yang rakus gitu loh. Oke. Kalau kita memohon kepada Tuhan, cukupkanlah kebutuhan kami gitu ya sehari-hari ya. Iya. Berarti Tuhan kasih itu udah cukup.
Jangan minta lagi, aku mau lebih dari itu, aku mau jadi kaya, aku mau kaya boleh, tetapi kayanya itu harus memberkati orang. Okay. Ya, kayak kita masak nasi ini, secukupnya kita jangan makan satu piring jadi dua piring, ataupun kita nggak mau berbagi dengan orang lain, tapi kita harus berbagi dengan orang lain, itu. Dan Tuhan memberikan mana kepada bangsa Israel juga secukupnya. Okay. Tuhan katakan hari ini timpan untuk hari ini, jangan rakus untuk besok. Jadi seperti Ibrani mengatakan, janganlah menjadi orang rakus. Tuhan sudah mencukupkan semua yang kita butuhkan. Padahal kita bisa mencukupkan diri kita dengan apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita, maka hari-hari kita penuh dengan syukur kepada Tuhan. Amin. Maka hari-hari kita ini akan penuh sukacita, sehingga kita tidak membandingkan satu dengan yang lain. Kita terus melihat apa yang Tuhan cukupkan dan kita syukurin. Bahkan di tengah-tengah syukurnya kita, kita bisa berbagi dengan orang lain lagi. Nah itu loh, ya. Nah ini udah siap. Oke. Ini udah. Coba si Jo, aku minta kamu tes deh. Iya, boleh. Kok dikit banget musuh? Secukupnya. Seperti yang tadi ya. Nah tes dulu. Tes dulu ya. Kalau rasanya udah cukup. Sayang habis. Oke. Kita masukkan. Wow. How trip. Wow, enak banget betul. Standar. Nah, ini yang namanya cocokkan gitu ya. Nah, ini kita sudah gongseng semuanya. Ya. Kita akan pindahkan ke rice cooker. Oke. Okay. Kita singkirkan ini dulu. Oke. Okay. Kita singkirkan ini dulu. Kita akan bawa rice cookernya ke sini. Dan kita akan masukkan ke rice cookernya. Ini. Wow. Nah, lihat sayurnya hijaunya. Wow. Ya kan? Rasanya enak sekali muda tadi saya coba. Betul ya. Jadi dari sini perlu diracik lagi ya. Betul. Kita masak seperti nasi biasa, ataupun kalau mau yang kukus silakan. Oke. Ya sayurnya sudah penuh. Ebinya kelihatan nih. Iya. Ebinya. Ada ebi di situ. Udang kering ya? Iya. Udang kering itu menambah wanginya nasi yang kita masak ini. Iya. Jadi sebenarnya bukan pintar masak, tetapi saya bersyukur Tuhan yang memberikan tambahan talenta untuk memasak, untuk mencukupi kebutuhan keluarga, untuk menjaga mama, papa hidup sehat, makan sehat gitu loh. Jadi kalau dapat inspirasi masak, menu dan resepnya dari mana maksudnya? Aku sih biasanya sih dengan orang masak makanan itu aku tanya, gimana cara masaknya? Oh. Lalu habis itu aku pulang aku coba praktekkan. Oh. Tapi sebenarnya sendiri aku cobain ya. Ada bilang talenta, nggak tahu ya. Tapi mama pintar masak, mama pintar masak. Oke. Tetapi sayangnya kita nggak belajar dari dia. Karena pada waktu kita sadar kita perlu belajar masak, mama udah mulai, otaknya mulai mundur. Jadi apa yang kita tanyakan, oh, udah lupa gitu. Tapi ya bersyukurlah Tuhan sendiri yang cukupkan semuanya ya. Tuhan yang sediakan, seperti yang firman Tuhan mengatakan, apabila kamu mau melakukannya, Tuhan pasti tambahkan talenta satu demi satu lagi. Amin. Semua itu diperlengkapi, seperti gereja juga. Ya kan? Pada waktu kita butuh pelayan ini, Tuhan cukupkan satu persatu. Sehingga ada pemusik, ada penyanyi, ada paduan suara, ada konduktor, semuanya Tuhan berikan talenta itu satu persatu kan? Jadi untuk melengkapi sebagai satu kesatuan keluarga Kristen ya. Ya, amin. Jadi ini udah Ini sudah rice cooker. Lalu sebelumnya, ini sudah selesai. Ini air yang sudah saya siapkan. Ya, ini air yang sudah saya siapkan. Saya akan masukkan ke rice cooker. Ya. Airnya berapa banyak? Tadi aku pakai 3 muk. 3 muk ya? 3 muk beras. Aku pakai 4 muk air. Oke. Ya pasti harus di atas airnya, harus menutupi semuanya airnya itu.
Jadi supaya mateng tepat, Pak. Semua kerendam ya? Iya, semua kerendam. Kalau enggak nanti yang bawah mateng, yang atas jadi enggak mateng. Betul. Untuk tambah rasanya yang wangi lagi, Kita tambahkan sesame oil. Oh, sesame ya, oil. Sesame oil, taruh di atasnya. Ya. Wow. Ini kita udah, yang di sini udah kelaparan lagi. Okay. Udah keluar wanginya ya. Ya, sudah selesai. Kita akan pindahkan ke rice cooker. Ya, kita kembalikan kepada... Ya. Oke. Ya, kita sudah menyaksikan bagaimana hebatnya seorang Muse Gimin dalam membuat masakan nasi kuacai. Kita bersyukur kita bisa belajar bersama dan hasilnya nanti kita tunggu lagi dalam 20 menit ke depan. Sebelum kita melanjutkan, saya mau mengajak pemirsa, saudara-saudari semua untuk mengikuti satu buah kuis. Apa yang sudah kita saksikan, saya akan mengajukan pertanyaan. Dan jika ada saudara-saudari yang pertama kali menjawab dengan cepat, akan mendapatkan hadiah yang sangat menarik, yaitu masakan Muse Gimin diantarkan ke rumah saudara-saudari sekalian. Masakan ini kita kirim selama saudara-saudari tinggal di wilayah Gereja Fluid Peak atau Muara Karang. Oke, pertanyaannya adalah, sebutkan bahan-bahan yang dipakai Muse Gimin dalam memasak nasi kuacai tadi. Cepetan. Bahan-bahan yang dipakai oleh Muse Gimin dalam nanti panitia akan melihat dan siapa yang paling benar dan paling cepat bisa mendapatkan dan menikmati makanan Muse Gimin langsung diantar di rumah saudara-saudari selama jangkauan Peak Fluid dan Muara Karang. Nanti pemenangnya tolong panitia boleh mencatat dan nanti kasih tahu ke kita ya. Oke, siap. Sekarang ya, Bro Stanley. Oke, jadi panitia sudah mendapatkan beberapa jawaban di chatroom. Ya, jadi nanti di chatroom kami akan melihat siapa yang benar jawabannya dan yang duluan. Jadi kriterianya adalah duluan jawab dan benar itu akan langsung dikirim ya, Bro Joseph ya. Ya, langsung dikirim ke rumahnya. Ke rumahnya kapan? Hari ini atau besok? Siang ini juga. Yang ini ya, kalau besok mah udah keburu gak enak rasanya ya. Udah keburu basi. Akan dikirim nasi kuacai Chef Gimin ke rumah Anda. Jadi siapa tahu bisa buat dinner Anda dan keluarga malam hari ini. Tapi hanya yang untuk domisili Peak, Muara Karang, Fluid, dan Pantai Indah Kapuk ya. Yes. Yeah. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak tinggalnya ada di Australia, mohon maaf kita nggak bisa kirim ke sana ya. Tapi bisa dinikmati dari layar kaca dulu, oke? Jadi bahan-bahannya aja paling nanti. Ya, oke. Area Peak, Muara Karang, dan Fluid sekitar ya. Jadi kita akan, ya nanti panitia, Pak Setiawan, Bro Awang, dengan teman-teman akan melihat yang mana, nanti kita umumkan di akhir acara. Oke, ya silakan Bro Joseph. Oke, terima kasih Bro Stan. Oke, kita tadi sudah menyaksikan Chef Muse Gimin di babak yang pertama. Kali ini kita akan menemui chef kita yang kedua. Chef kita yang kedua adalah seorang ibu rumah tangga yang aktif di Komisi Wanita dan Pasutri. Mari kita temui chef kita yang kedua. Yuk, ikut kita. Chef Lowen. Halo, Chef Lowen. Apa kabar? Baik. Chef Lowen, gimana nih kabarnya selama masa pandemi? Baik, sehat. Puji Tuhan. Suami dan anak sehat-sehat. Sehat. Anak ada tiga ya, Chef Lowen ya? Satu cowok, dua cewek. Satu cowok, dua cewek. Oke. Umur berapa anaknya? Umur 25, 23, dan 21,5. Oke, Chef Lowen mungkin hari ini bisa share mau masak apa? Hari ini menunya nasi liwet. Nasi liwet? Wow. Nasi kesukaan semua orang. Nasi kesukaan, nasi segala bangsa.
bala bangsa, segala bangsa Indonesia. Okay, ini okay. Menu favoritnya keluarga saya. Oh, kalau okay. Masak ini semua makannya lahap. Bukan lahap lagi, double. Wow, wow, wow. Dan pastinya karena buatan Chef Lolen. Otomatis, karena maminya yang bikin. Oke. Coba silakan. Pertama, nasi liwet ini bahannya untuk nasi adalah gampang aja dan kita tiap hari ada. Ini bumbu-bumbu semua yang ada di dapur kita. Oke. Bawang merah, bawang putih, serai dan hanya daun salam dan nasi. Oke. Lalu untuk ikan terinya bumbunya sebenarnya sama, cuman karena teri ini kita pakai buat ada petainya, kita cabai rawit. Nah, kesukaan juga ya? Kesukaan. Waduh, ini favorit saya di rumah juga. Petainya. Iya, petainya. Dan ini ikan terinya, pakai teri Medan. Boleh pakai teri Medan atau mau pakai ikan asin yang lain juga bisa, tapi biasanya saya pakai teri Medan. Oke, ini semua bisa dibeli di pasar juga ya? Semua ini paling gampang yang ketemu di pasar. Dan ini bisa ready stock di sebenarnya bumbu jamur. Oke. Jadi saya tidak pakai micin ya. Jadi nggak pakai micin? Di rumah saya tidak pakai micin. Iya. Wah, memang nih kalau masak ini nih semua satu rumah bisa wangi. Iya, udah kecium baunya. Nah, garamnya sedikit saja karena ikan asin sudah asin. Nah, setelah ini selesai, nah ini sudah selesai nih, gampang sekali. Ya. Sudah selesai, kita pindahkan. Oke. Ambil ini dulu. Pakai ini ya, piringnya. Kita pindahkan bumbunya terpisah. Oke. Nah, ini semua ya bumbunya, dia punya bumbu-bumbu semua udah di sana. Oke. Yang kedua, tahap kedua adalah kita kerjakan masak nasinya. Oke. Dan nasi saya tuh biasanya saya oseng. Iya. Saya juga harus dengan bumbu yang sama, kita masukkan semua. Seperti tadi, persis. Oke. Satu-satu juga ya. Wow, iyalah. Ya. Kayaknya ini nggak sesuai dengan yang tadi. Rasanya cukup asin nggak? Kalau kurang asin, kita bumbuin lagi. Kurang asin, kurang apa, semua dimasukin lagi. Sebelum disajikan, ingat, kita taruh ini. Pas lagi kita mau makan. Harus pas lagi kita mau makan. Kenapa? Last minute. Karena nanti terinya akan crunchy. Dan tidak. Saya juga. Ini bisa gumpul ini. Nah, iya. Pakai pete. Udah, kita aduk begini. Tinggal kita sajikan. Istri udah komen bang. Bagi dong. Gimana nih Bu Yaji ini ya? Panas liur, ada ini. Saya juga bikin sih. Ada nasi ayam goreng apa. Jadi prinsipnya. Yang saya kita masak di sini hanya nasinya aja. Masalah lauknya itu merdeka. Terserah pemirsa deh, yang mana maunya. Maunya pakai ayam, mau pakai tempe, mau pakai tahu, mau pakai oreng, itu bebas. Okay. Sambal terasi juga. Iya, mau pakai lalap juga boleh. Nah, lagi disajikan nggak usah serainya, nggak usah diinin ya. Nggak pakai serainya ya. Pakai serai. Jadi ininya dipinggirin. Emang di rice cooker tuh pesannya berantakan, tapi saya rasa masakan tuh harus sedikit berantak. Baru ada seni. Ya. Tapi saya pakai tempe. Mau pakai ayam goreng. Boleh. Ya. Dan sangat luar biasa. Udah pasti enak. Bahan. Kita kuis dulu. Ya. Oke, saudara-saudari, untuk babak kedua ini kuisnya juga nggak susah-susah. Kita ingin menanyakan apa yang membuat perbedaan nasi liwetnya Chef Lolen dengan nasi liwet orang-orang lain. Apa yang membuat perbedaan nasi liwetnya Chef Lolen dengan nasi liwet orang lain? Oke, silakan dijawab melalui chatting.
dan nanti pemenangnya yang paling benar dan paling cepat bisa mendapatkan kiriman makanan langsung dari gereja ke rumah Anda selama masih di wilayah Pluit, Pik, dan Muara Karang. Yang silakan. Komen banyak. Brother Stanley, silakan. Oke, okay, Bro Joseph, bisa diulang lagi tadi pertanyaannya apa? Sekali lagi supaya teman-teman okay. tahu. Pertanyaannya adalah apa yang menjadi perbedaan nasi liwetnya Chef Lolan dengan nasi liwetnya orang-orang lain? Tadi kan sudah diulang-ulang tuh perbedaannya apa saja? Perbedaannya ada apa aja? Nah itu jawabannya, silakan lewat chat siapa yang paling benar dan cepat bisa mendapatkan hadiah masakan Chef Lolan. Ya oke okay, oke. Okay. Terus kalau misalnya perbedaannya boleh kasih clue gak supaya teman-teman bisa lebih mengerucut terhadap jawabannya? Ya perbedaannya sebenarnya bagaimana cara Chef Lolan itu mengolahnya dan step by step-nya itu. Step by step, langkah-langkahnya apa tadi yang membedakan supaya lebih garing dan lain-lain. Oke, okay, oke. Okay. Mantap, mantap. Ya. Oke, okay. Teman-teman tolong ditulis di chat room. Ntar jawabannya yang paling duluan dan yang paling benar akan dikirim makanannya siang hari ini juga. Jadi bisa menikmati nasi liwet Chef Lolan malam hari ini bersama dengan keluarga di rumah. Oke. Okay. Ah, ya, ini dia pemenang kita. Ya, kita selamat karena akan dikirim hari ini nasi kuacai untuk satu keluarga Anda. Thank you, thank you. Oke, okay. Mantap. Thank you. Ini itu Bro. Si Joyce sudah pindah ke BSD, tapi karena dia begitu apa antusias dengan makanan, maka diutuslah Ko Awi untuk menjemput makanannya ke Muara Karang. Jauh ya kirimnya ya sampai BSD. Iya, jadi Ko Awi sangat antusias dia akan menjemput di Muara Karang. Kita pemenang nomor 2 boleh? Siapa kuis yang kedua? Nasi liwet. Siapakah pemenangnya? Siapa pemenangnya, Bro Joyce, Bro Stanley? Oke, terus terang ya nasi liwet itu tadi kami terus terang mensortirnya sangat-sangat sulit banget ya. Tapi kami dengan berusaha kita menemukan jawabannya. Oke. Yaitu Ibu Sofi tadi ya, Ibu Sofi ya. Sofi Lagua ya. Ya, Ibu Sofi Lagua. Ibu Sofi Lagua. Bisa kita lihat, tolong panitia, tolong di spotlight. Thank you. Mana Bu Sofi? Sofi lagi. Kita mau lihat wajahnya. Ya. Mana Bu Sofi? Oke. Bu Sofi, domisilinya ada di mana? Bu Sofi, di mana tinggalnya? Titik ya. Ya udah. Tenang Bu, ntar semoga kami kirim nasi liwet daripada si Lolan untuk Ibu. Semoga rasanya pas di lidah dan pas di hati. Yeah. Oke. Okay. Thank you so much. Terima kasih juga Ibu Sofi. Yo, mari, thank you. Sekarang kita kembali lagi kepada Bro Joseph di lapangan. Silakan, Bro Joseph. Kita mau ngelihat nasi kuacainya Chef Gimit seperti apa ya. Silakan. Sudah siap? Ya, sebentar. Lagi siap-siap. Kasih waktu 1 menit. Oke. Okay. Bentar. Di sana ada musuh Gimin nggak? Ada Chef Gimin? Ya, ada musuh. Ada musuh Gimin. Boleh, kita boleh ngobrol-ngobrol sekitar. Ada Q&A mungkin dari teman-teman daripada yang di sini ingin bertanya. 1-2 hal gimana cara tips masak yang baik kali ya. Kita akan buka open session Q&A. Gimin, silakan. Ayo Musa Gimin lagi mau ditanya. Siapa yang tanya? Orang-orang. Musa Gimin, ini dari ada beberapa pertanyaan ya daripada chatroom. Ya mungkin sambil kita menunggu pertanyaan daripada teman-teman, mungkin bisa diberikan gimana caranya supaya kita tuh bisa belajar masak bagi orang yang nggak bisa masak dari awalnya. Kira-kira tipsnya apa untuk langkah-langkah pertamanya, Musa? Silakan.
gimana mengajarin orang yang nggak bisa masak supaya bisa masak. Yang pertama dia harus berani untuk mencoba. Iya, kuncinya berani mencoba. Pengalaman sih mencoba pertama mungkin nggak sukses, nggak apa-apa. Lalu yang kedua kali dicoba lagi, diperbaiki lagi apa yang kurang, apa yang bisa diperbaiki lagi. Jadi itu membuat practice make perfect. Oke, practice make perfect. Seperti kita mau latihan nyanyi juga sama ya. Mungkin suara ya, kita awalnya belajar nyanyi. Dari yang nggak bisa nyanyi itu belajar sampai bisa nyanyi. Oke, thank you Musa. Nah ini ada pertanyaan juga untuk Chef Lolan, ya. Chef Lolan udah siap ditanya? Dari bagaimana supaya nasi liwet rasanya crunchy kali ya, crunchy. Ini maksudnya gimana supaya nasi liwet rasanya yummy kali, enak, gimana caranya, tipsnya kali. Ini pertanyaan dari lapangan ya, dari teman-teman. Iya. Keras akan berhasil sendiri di rice cooker. Kalau pakai presto lebih keraknya lebih banyak. Ini yang paling enak nih, ini bagian paling berebutan. ikan kerinya harus crunchy. Kenapa kalau misalnya crunchy itu lebih enak? Caranya gimana? Caranya tadi, jadi dimasaknya terpisah. Kerinya masaknya terpisah, jangan dimasukin ke nasi. Jadi sebagian aja, sedikit aja keri yang crunchy. Jadi otomatis dia crunchy. Apalagi kalau dicampur sama ini. Ini dua yang paling the best. Ini ya, jangan mentah-mentah. Jadi digoreng, tadi benar saya lupa. Jadi kan harus digoreng dulu. Ya udah masak. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? So far kayaknya okay. Udah pada mau pertanyaan live, boleh 1-2 orang live. Oke, silakan ayo. Ya. Chat room kan. Pertanyaan kepada raise hand. Oke. Okay. Kayaknya so far udah semuanya udah puas, ingin melihat lebih lanjut lagi penampakan daripada nasi pocongnya Musa, silakan. Kita saksikan. Satu, dua, tiga. Kita buka. Wow. Ini baru itu nasi kacai. Nasi kacai itu. Wow. Ini tadi 20-30 menit ya, Musa ya, kurang ya, lebih. Ya, sebentar itulah. Wangi banget. Karena sugar dia otomatis loncat ya. Nah, ini nasi. Ya. Wow. Jadi itu mau dikirim buat ada sobatnya. Pemenangnya tadi siapa? Bro Stanley? Nasi kacai. Joyce. Ya. Oke, selamat buat Ci Joyce. Ya. Ini lalu nasi bikinan Musa. Kita taruh bawang goreng. Wow. Benar loh, bawang goreng. Taruh sambel. Semuanya baik ya, semuanya baik. Ya. Ini wanginya luar biasa. Oke. Mungkin yang di pemirsa pada nggak bisa smell wanginya nih. Makan ini suara tembok. Oh ya, kuis pertama tadi pagi, tadi siang. Si Joyce ya, siapa tadi pemenang kuis kedua ya? Oh, Sofi. Tia. Oh. Benar ya, si Sofi dipik. Sofi ya, dipik. Lama. Okay. Cukup ya, segini ya. Masih banyak ya. Itu buat siapa ya? Oke. Okay. Buat siapa katanya? Kenapa? Sisanya. Oh, sisanya mungkin buat yang di sini. Ada kita punya teman-teman yang kameramen siapa aja tuh? Suaranya kita udah dengar tapi belum lihat mukanya ya. Oh iya, di sini ada Brother Jeffrey. Belum lihat mukanya mana? Oke. Okay. Nah, ini brother kita, Brother Jeffrey. Kemudian ada Brother Agus. Bagus, wah oke, mantap, terima kasih semuanya nih. Dan ada sang suami yang setia, Pak Hasan. Dari tadi siang sudah terus menemani Chef Lolan. Mantap. Jangan berhenti mencoba, karena mencoba itu akan membuat kita makin berlatih, makin lebih baik,
dan yang utama itu lakukan dengan hati yang penuh sukacita, karena memasak dengan sukacita itu membagi berkat buat keluarga semuanya. Amin. 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 Pesan-pesan atau pesan-pesan? Ah, tadi pertanyaannya Chef Jo belum terjawab, seorang wanita harus bisa masak kak? Sebenarnya masak bisa nggak bisa seperti Musa Gimin bilang, harus kita coba. At least kita harus punya menu favorite keluarga. Yang bisa semua keluarga, setiap orang, setiap di keluarga itu makannya enak. Jadinya nggak usah banyak-banyak, nggak usah semua sayur, tapi 10 aja lah. Cuma ada 5 aja menu favorit yang benar-benar mereka suka. Pokoknya kalau masak itu pasti semua makan. Oh. Nah, jadi saya nggak biasain untuk milih-milih. Oke, oke. Oke. Hai. Oh. Yes. Waduh. Gimana? Kita belajar banyak hari ini ya? Iya. Dan bersyukur juga momennya pas Lebaran, jadi bisa membagikan juga berkat kepada yang koster di gereja. Nah itu satu hal yang positif dan yang baik. Tadi itu kita bagi nasi liwet, nasi liwetnya halal, jadi no problem. Iya, iya, setuju. Kok Kasturi bisa tutup dalam doa buat kita semua. Oh, oke. Okay. Bersyukur hari ini sudah selesai. Dan juga sebelum kita tutup, mau mengingatkan besok kita ada satu acara lagi, itu dengan siapa Pak Kasturi? Pendeta Alex Nanlohi. Ya. Yes. Jangan lupa yang masih stay tune, tetap besok jangan lupa jam berapa? 1.30. 1.30. Iya, jangan lupa. Ya. Topiknya apa, Bro Stanley? Topiknya kita bicara mengenai connecting ya. Bagaimana antara generasi yang senior dengan yang junior bisa sambung. Oke, jadi sebenarnya kita ini mau connecting generasi, khususnya di dalam keluarga. Bagaimana papa dengan anak bisa berkomunikasi dengan baik, walaupun zaman sudah berbeda, tapi relasi tetap baik di dalam Tuhan ya. Betul. Ya, dengan keluarga yang kuat, gereja juga jadi kuat. Ya, biarlah Tuhan yang dimuliakan. Dan satu hal, dalam komunikasi banyak sekali, sering sekali masalah itu datangnya dari komunikasi. Dan bagaimana kita solve masalah itu juga dari komunikasi. Jadi pastikan besok kita hadir acara yang akan disampaikan oleh Pak Alex Nanlohi. Bagaimana kita memperbaiki hubungan kita khususnya dalam keluarga dalam hal berkomunikasi. Ya, jangan lupa teman-teman. Oke. Okay. Oke, okay, kita doa. Doa, silakan Bro Kasturi. Okay. Kita doa bareng-bareng. Ya, kita doa bersama-sama ya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan pada siang dan sore hari ini kami boleh mengadakan satu acara di mana dalam acara itu kami boleh membagikan sesuatu yang baik, terutama aplikasi firman Tuhan yang boleh kami bagikan secara real ya Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, jemaat-jemaat GKI Pluit dimanapun kami berada, Tuhan senantiasa memberkati kami, Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada kami, kebahagiaan, dan juga memberikan satu penghiburan yang berasal dari Engkau ya Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, terima kasih Bapa, Engkau berkati juga pasutri-pasutri yang mengadakan acara ini. Biarlah menjadi berkat selalu bagi jemaat, bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bro Kasturi. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu.